Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang hidrolis bagasi atau stay back door SI untuk Honda CR-V Gen 3. Tapi sepertinya ini bisa digunakan juga untuk mobil-mobil yang lainnya. Monggo disimak. Bisa dilihat, ini kita buka terus dibiarkan. Nah, ini menutup-menutup sendiri, berarti ini menandakan kalau hidrolisnya sudah mulai lemah. Oke, mari kita ganti dan turun alat yang dibutuhkan. Mungkin ini congkel sama obeng. Jadi untuk penguncinya ini kita kendorkan seperti tadi hingga muncul seperti ini. Nanti ini dilakukan pada setiap sisi. Ini ada 4, ini untuk yang di bagian bawah dan ada yang di bagian atas juga. Karena ini saya melakukan sendiri, jadi butuh effort yang lebih. Untuk hidrolis yang baru sama, sebelum pasang lebih baik ininya kendorin dulu, apa pengunci ball head. Oke, jadi untuk pemasangan yang baru untuk penguncinya ini nggak usah dicongkel pun masih bisa, langsung dipukul dikit bisa langsung terpasang. Oke, cukup sekian untuk tutorial memasang hidrolis bagasi CR-V Gen 3 kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.